E Hai semuanya kembali lagi di channel Kopra Indonesia Nah kali ini saya mau bahas bagaimana solusi Lopet ngetik di kantangan Nah sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar admin selalu semangat memberikan tips menarik lainnya Nah kembali lagi ke topik kali ini Nah pastinya teman-teman sering sekali mengalami kejadian seperti ini yang mana di rumah robotnya kacor pas saat digantangan robot tersebut hanya ngetik bahkan memompa saja ataupun setelah ngekek satu kali berikutnya hanya pelongak plongok ya dan ngetik-ngetik saja memompa-mompa saja ya nah bagaimana solusinya agar robot kita bisa jalan di gantangan seperti di rumah yang biasanya kacor. Dan pastinya kita pengen juga di gantangan seperti itu. Nah, yang pertama solusinya kita tahu atau kita harus pahami robot tersebut dalam keadaan yang pirahi atau tidak. Nah, untuk yang pertama kalau robot yang selalu ngetik atau dia ngetik... Tidak mau ngekek, biasanya itu yang pertama adalah birahi yang tinggi. Nah, untuk teman-teman, solusinya kita turunkan birahinya. Nah, bagaimana cara menurunkan birahinya? Nah, teman-teman bisa cek video di channel ini, ada beberapa beberapa tips untuk menurunkan birahi. Nah, selanjutnya apa? Nah, yang kedua adalah. Materi isian si burung, nah, biasanya burung tersebut terisi suara bunyi-bunyian, ya, itu apa, kayak bunyi-bunyian, tik-tik-tik itu, ya, nah, ataupun kita biasanya kalau kita sering mainkan atau kita sering, apa, kita sering kode, biasanya cik-cik, 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 nah, itu biasanya biasa burung tersebut akan terekam suara seperti itu. Maka teman-teman harus hindari kode-kode suara seperti itu. Nah, caranya teman-teman bisa tempelkan burung tersebut di burung yang tidak ngetik. Dia langsung ngecer ya, cer ngeke. Nah, nah itu biasa kita terapkan pada burung yang Balibu. Nah, untuk teman-teman yang sudah terlanjur burungnya kebanyakan ngetik, kita bisa terapi dengan suara MP3 atau burung lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, burung tersebut kita kerodong, yang burung yang tanpa ngetik langsung ngekek, kita ablak di sampingnya. Bagaimana caranya? Nah, pada saat pagi hari setelah kita rawat, nah siangnya jam 10-an kita bisa terapi seperti itu. Nah, dengan jarak burung yang tersebut di para kasih jarak satu meteran. Nah, selanjutnya bagaimana cara agar lobor tersebut ngunci ngekek di kantangan. Nah, problem kali ini teman-teman pastinya sudah sering ya terjadi. Nah, biasanya burung yang sering seperti itu Biasanya burung yang masih menggunakan settingan single vector. Nah, karena burung single vector bagus pada saat awal, tapi di tengah-tengah dia akan durasinya turun, bahkan dia tidak mau bunyi. Nah, itu kekurangan burung yang single vector. Nah, untuk single vector kalau dia menemukan lawan vector dia akan kayaknya bagus. Nah, tapi kondisi seperti itu tidak akan stabil ke kelas berikutnya. Makanya teman-teman bisa lakukan seperti ini yaitu dengan cara diuntul dengan jantan ya. Kalau tidak diuntul cukup dicas dengan si jantan. Dicas itu apa? Dicas itu ditempel. Nah, untuk menghindari burung tersebut kawin. Nah, untuk terapi cas tempel dan untul bisa cek di channel kami juga banyak sudah sering teman-teman yang berhasil dengan settingan dari channel ini nah berikutnya yang terakhir teman-teman harus paham burung kita atau burung teman-teman pada posisi pirahinya gimana itu kunci terakhirnya, karena karakter burung dan posisi pirahinya itu adalah kita yang pegang, bagaimana dia kondisi atau tidak, maka kita harus pahami itu dahulu. Untuk teman-teman yang biasanya pemain atau teman-teman yang gaspol kelas ABCD, itu enggak masalah. Untuk teman-teman yang bagi pemula, bisa kita cari titik birahinya ya agar teman-teman bisa mempelajari burung peliharaan teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mau tanya silahkan ketik kolom ketik komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sekian dari saya semoga bermanfaat ya. Salam kecor, kek 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 kek.